Hai semua, nama gue Rani dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Video kali ini gue bakal bahas skin baru yang bakal rilis next incubator guys ya. Nggak tahu ini incubator pun enggak, setahu gue kalau skinnya berubah warna gitu ada 4 itu adalah incubator. Nah, kita lihat aja langsung ya. Bold dice, roll the dice. Nopo, ini jelek banget dari gambar. Garena nih kenapa ya menciptakan skin kok selalu kreatif dan selalu inovatif gitu loh. Kalau ini bagus lah untuk skin dari luar ya. Cuman ini yang baru nih Oppo guys. Nah yang aneh nih, ini bukan inkubator. Jadi inkubatornya bukan yang itu guys ya. Tapi 4 warna gitu loh. Biasa kayak inkubator kayak gini 4 warna tuh kan. Atau kayak MP5 ini. Nah 4 warna tuh. Nah ini yang aneh coy ya. So, langsung aja kita bahas eventnya. Ada Wildfire, Tsunami, Tornado, dan juga Twilight. Oh, ini adalah pasangan dari AN94 kemarin ya. Tsunami, Wildfire, Tornado, dan Twilight. By the way, ini gue di server Arab. Nah, kalian bisa lihat sendiri event di server Arab tuh seperti ini guys ya. Dan cara dapatnya juga gue gak tahu. Tapi karena gue ada sisa diamond, langsung aja kita spin ya. Kita coba spin 100 diamond. Ini apa ya artinya ya? Oh, ini toko redeemnya. Iya. Jadi kita ngumpulin bintang dulu ya. Terus kita bisa tukar dengan bundle ini gitu guys. Oh, I see. Oke. Okay. Kayaknya ini tulisannya artinya skip animasi ya. Gua sedikit-sedikit bisa menerjemahkan bahasa Arab walaupun ngide, teman-teman. Oke, okay. Udah 80 nih guys. Ini paling murah 180. Ini yang paling murah, ini paling bagus 300 ya. Cuman ini apa sih? Skinnya nggak jelas sumpah. Nah, kita dapat yang paling mahal guys. Alhamdulillah. Langsung dapat yang paling mahal kah? Bener sih. Gila sih guys ya. Kita langsung dapat yang paling mahal. Udahlah. Yaudah kalau gitu langsung kita buka aja guys ya. Kita pakai. Dan ini gue gak tahu ini cross gender gak. Coba kita lihat ya. Oh ya ternyata cross gender ya. Wah keren sih bisa cross gender coy. Oke kita tukar dulu nih event yang tadi nih. Gila beruntung juga kita guys. Alhamdulillah ini kita dapat yang paling mahal loh. Coba ini ada 128. Kita tukar apa nih yang belum ada ya. Ini aja deh ya. Diamond ticket nih. Ya tuker-tukerin aja sampai habis guys ya. Karena gak berguna juga. Oke kita sudah beres tukerin ya. Nah jadi ini tuh ada 4 skin. Warna ungu, hijau, biru, dan merah yang paling mahal. Nah kita punya yang paling mahal nih. Kita langsung review aja untuk di bagian skinnya ya. Ini entah desain apa coy. Namanya Wildfire. Kayak skin apa? Kamen Rider gitu guys. Kayak Kamen Rider, Power Rangers ya. Dan coba kita lihat kalau karakter cewek tadi ya. Nah kalau karakter cewek tuh jadinya begini nih. Lebih ramping ya. Lebih kecil coy. Kalau karakter cowok lebih besar wajib itu. Efeknya segitiga-segitiga. Nah kalau kalian inget AN94 yang gue review waktu itu. Ini Sugoi sih. Sugoi sih ini asli guys. Nah, jadi itu adalah AN94. Ini pasangannya senjata ini. Makin kesini ya, skin Free Fire tuh makin epic dan makin bagus, mengerikan sekali coy. Lihat nih, bandel FF yang dulu-dulu tuh, wih keren banget gitu kan. Lihat, bagus sekali ya. Ya udah guys, kalau gitu kita bakal review aja langsung dah. Bagus pun enggak, entah nih yang bagus tuh dari mananya. Mungkin kalian suka topengnya, atau rambutnya, atau baju, celana, atau juga sepatunya. Coba komentar di bawah ya. Kenapa ini harus kayak gini boy? Dan ini belum tentu inkubator ya. Tapi kalau ini inkubator, kecewa sih saya. Jangan sampai jadi inkubator. Mending event web aja kayak gini lah. Murah soalnya ya. Kalau inkubator tuh pasti mahal sekali guys. Yuk, kita langsung review aja. Kita pakai headset dulu coy biar kedengeran. Oke, ini gue pakai karakter Skyler ya. Tuh, ini efek menurut gue ya, yang bagus tuh efeknya doang loh. Untuk dari skinnya tuh tidak jelas. Apakah ini tema luar angkasa atau tema Power Rangers, Kamen Riders atau tema apa guys? Help. Masu, kering dulu bang. Oke mantep bang. Sabar. Gak ada darah guys ya.
Double kill. Mantap, double kill nih bos. Pakai bantal nggak jelas, langsung double kill. Kita Ashen ya. Loh, loh, loh. Kan tadi gue udah kill 3. Triple kill. Oh, di revive ya teman-teman ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa. Makin ke sini kalau ini jadi inkubator turun sih kualitas inkubator, coy. Aduh, 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 aduh. Nih, lebih tepatnya skin badut enggak sih? Kita lihat dan review skin badut terbaru Free Fire. Teman-teman gua enggak ada yang mau koper apa ya? Weh. Sabar bung, sabar bung, sabar bung. First blood. Ini teman-teman gua tidak ada yang mau TB. Ayo aku ke kanan sendirian aja, guys. Let's go, guys. Sini kamu ya. Duh, mana, Cok? Hilang. Ayo, revive dulu aja, revive dulu aja. Waduh. Gue pengen nyampah, guys, malah di sampah balik. Aduh, 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 aduh. Udah gue mau nyampahin dia ya, malah dia lama banget revive-nya. Ya, bang, bang. Oke, kita beli Gruul dulu nih. Karakter Skylar-nya penting banget soalnya pakai Gruul ya. Dia ke pakai Gruul nambah darah loh. Bener gak sih? Oh iya. Licik nih karakter sih. Tapi cuma terus 72 ya, dikit banget. Gua lagi. Si darah lagi. Mantap. Ini mah bisa jadi isi darah di luar zona begini ya. Ayo teman-temanku. Double kill. Ayo, ayo, kemana, 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 kemana. Ayo, 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 ayo. Ade, 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 ade. Siapa tadi yang takut? Dang, dung, dung, dang, dang, dung. Siapa tadi isi darah, Yus? Oh, disitu tuh. Weh, geser, weh. Aku akan menolong temanku. Sabar, bung. Waduh, licik dia, si darah, cok. Kabar kemana bang? Hilang lu. Nah, paling males gua ngejar musuh nih. Ntar ditungguin sama dia, coy. Ayo nih skin jelek siapa membantai nih. Wah, ada yang healing, ketahuan kamu ya. Double kill. Kalau healing-healing ketahuan guys, pakai pet apa namanya Drake. Si Drake ini mantep, coy, buat main kelas squad. Silakan komentar teman-teman betapa bagusnya bundle baru kita ya. Untung murah loh harganya. Gak nyampe 1000 kali, 1500 kali ya, 1000 atau 1500 gitu. Ini kalau rilis di Indo kira-kira di event apa nih? Jangan sampai event bulan naga ya. Gak ada yang mau beli kayaknya kalau ke event itu, coy. Cur. Oke, dia sudah ngebom. Satu. Dua. Kena tiga. Satu lagi S sih gua. Masih lah gua S, coy. Oh, gak ada orang masih itu. Double kill. Triple kill. Sini sini kasih S gua, kasih S gua. Udah dong. Maniak, saya maniak. Mantap, langsung savage kita guys ya. Dengan skin paling inovatif. Aduh, mending gue reaktif TikTok aja dah. Males gue dengan skin jelek kayak gini, coy. Makin lama. Makin lama skin Free Fire makin bagus semua dah. Gimana kalau kita tiap hari aja reaktif TikTok, guys?
Sama kalian kirim map-map Craveland kalian lah ya. Ntar gue review lagi di lanjutannya. Mungkin besok atau lusa gue bakal lanjutin lagi review Craveland kalian. Karena lucu-lucu boy Craveland kalian tuh. Oke, terima kasih buat kalian semua sudah nonton. Ini dia review skin terbaru kita, Inkubator, yang sangat aneh. Semoga tidak jadi Inkubator. Semoga cuma jadi web event biasa doang ntar di Indo ya. Terima kasih sudah nonton. Diam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sayonara.